Sang ayah dari artis pendatang baru terpopuler Fujianti Utami Putri sekaligus kakek dari Gala Sky Ardiansyah yaitu Haji Faisal belakangan jadi sorotan publik. Lantaran kasusnya dengan Dodi Sudrajat belum kunjung usai dan sampai saat ini masih hangat-hangatnya. Kasus itu pun sampai saat ini masih berlanjut belum terselesaikan dan nampaknya makin memanas. Sebagai seorang tokoh publik termasuk artis pendatang baru terpopuler sekaligus YouTuber, memang membuat kehidupan Fujianti Utami Putri dan Gala Sky Ardiansyah serta seluruh keluarga Haji Faisal kerap jadi perhatian masyarakat luas. Baru-baru ini, publik dibuat terkejut atas keputusan sang kakek Haji Faisal yang akan membelikan hadiah mobil sport super mewah untuk cucunya, Gala Sky Ardiansyah. Dilansir dari unggahan video di Instagram Fujian pada tanggal 8 Juni tahun 2022, Haji Faisal diketahui akan membelikan sang cucu sebuah mobil sport mewah berwarna merah yang kabarnya hanya ada satu di Indonesia. Dalam video tersebut, rumah Haji Faisal kedatangan Rudy Salim, salah satu sosok Crazy Rich yang dikenal sebagai pebisnis jual-beli mobil mewah. Gala Sky Ardiansyah, lihat kakek punya hadiah mobil baru, huracan, keren gak, ucap Haji Faisal. Bersama sang kakek Haji Faisal, Gala Sky Ardiansyah berkesempatan mencoba langsung mobil tersebut. Haji Faisal mengaku belum pernah sekalipun membawa mobil sport dalam hidupnya, dan ini pertama kalinya. Pria berusia 52 tahun asal Padang, Sumatera Barat, bernama asli Haji Faisal itu pun mengajak sang cucunya Gala Sky Ardiansyah untuk berkeliling naik mobil sport. Tapi doa dulu, semoga tidak terjadi apa-apa, ungkap Haji Faisal sebelum menjajal mobil sport tersebut. Bersama Gala Sky Ardiansyah dan Rudy Salim, Haji Faisal mencoba mengendarai mobil sport tersebut. Yuk simak lagi berita selanjutnya. Gala Sky namanya sudah begitu terkenal di media sosial. Gala Sky juga dipuji karena ketegarannya atas meninggalnya Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Hikmahnya Gala Sky mendapatkan banyak keberuntungan. Tak hanya itu, Gala Sky terus saja mendapatkan perbincangan. Kini dalam video yang beredar memperlihatkan Gala Sky sedang mengobrol dengan kaca, dilansir Instagram Lambe Gosip. Hai kawan mau tahu nggak? Kata Gala Sky, Senin, tanggal 6 Juni tahun 2022. Kagak enak jadi gua, kata Gala Sky. Gala Sky kemudian menunjuk foto Vanessa Angel. Mama papi, papi juga, kata Gala Sky. Papi Gala satu, kata Gala Sky. Komentar beragam pun menghampiri Instagram Lambe Gosip. Gak, bukan gitu maksud kata-katanya dia, yakin. Masa anak kecil bisa mikir begitu, salah itu, tulis Instagram Amam Fitria. Salah dengar kali ah. Mungkin maksudnya Gala bukan gitu. Namanya juga bocah belum jelas pelafalannya. Takutnya entar jadi digoreng sama yang ono, tulis Instagram Vieni.